Bapak dan Ibu jamaah pada Idul Adha Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan sembahyang Idul Adha, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mengingat kembali tentang acara pelaksanaannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sembahyang Idul Adha terdiri dari dua rakaat, diawali dengan bacaan niat usalli sunnata Idul Adha makrohataini makmuman billahi ta'ala. Usalli sunnata Idul Adha rohataini makmuman billahi ta'ala. Ketika takbiratul ihram, ketika kita membaca Allahu Akbar di dalam hati kita, aku sembahyang sunat Idul Adha dua rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Dilanjutkan dengan bacaan doa istikharah, Allahu Akbar kabir, sulilari kabirah, dan seterusnya. Pada rakaat yang pertama, takbir berjumlah 7 kali, tasbihnya sebanyak 6 kali. Rakaat kedua, takbirnya 5 kali, tasbihnya 4 kali. Jadi gampang Bapak Ibu, rumusnya cuma 4 huruf, 7, 6, 5, 4. Sesudah doa kita, Allahu Akbar, 1. Subhanallah, alhamdulillah, walailah, alhamdulillah, akbar. Takbirnya sudah satu, takbirnya satu. Allahu Akbar, takbir kedua, takbir kedua. Allahu Akbar, ketiga takbir, kemudian takbirnya yang ketiga, seterusnya. Takbirnya 7 kali, takbirnya 6 kali. Rakaat kedua, setelah bangkit dari sujud di rakaat pertama, Allahu Akbar, ini tidak dihitung. Setelah imam Allahu Akbar, ini takbir pertama di rakaat kedua. Jumlah takbirnya pada rakaat kedua, takbirnya 5, tasbihnya 4. 7, 6, 5, 4. Itu urutannya. Mudah-mudahan bisa karena itu cara yang paling mudah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu sama melaksanakan sembahyang sunat Idul Adha, dan kita memohon kepada Allah dengan barakah hari Idul Adha ini, mudah-mudahan kita diberikan Allah umur yang barakah dalam sehat dan afiat, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, serta di musibah negara kita di Indonesia, pada khususnya pula Kabupaten Kapuas ini. Mudah-mudahan negara ini dijadikan Allah negara yang aman, damai, dan tenteram. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Idul Adha mencurahkan rahmat dan keberkahan bagi kita, bagi negeri kita yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.